Rapat koordinasi perencanaan pendidikan perencanaan Bapak dan Ibu Musrenba Kelurahan dan Musrenba Kecamatan tahun 2018. Bapak dan Ibu semua, Ibu Sekda adalah ketua tim anggaran untuk Kota Pangkal Pinang. Beliau ini ketuanya, istilahnya ketua TAPD. Untuk tahun 2018 nanti, anggaran untuk pendidikan akan diberikan yang sesuai dengan amanah undang-undang dan sesuai dengan harapan masyarakat kita di Pangkal Pinang ini, agar pendidikan di Pangkal Pinang tetap berkualitas dan tetap bermutu, dan kita selalu mampu berdaya saing dengan daerah lainnya. Ternyata alat ukur untuk satu daerah itu adalah PMIM, pembangunan manusia, indikator pendidikan kesehatan DKI 78,99 dan 77,59 setelah 74,17 Pangkal Pinang di atas itu. Setelah DKI, FJ, Pangkal Pinang tinggi, posisi Pangkal Pinang paling tinggi itu dibandingkan dengan kabupaten lain. Kesehatan maupun masalah ekonomi benar-benar Pangkal Pinang. Memang kemarin karena adanya defisit anggaran, sebenarnya kita tidak minim sekali sih, memang masih termasuk yang tinggi juga di semua SKPD ya, di semua kegiatan. Tetapi mungkin kita tidak sebesar yang biasanya ya Pak. Nanti mudah-mudahan di ini kita agak cerah, kalau memang defisit ini sudah ada perbaikan, kita masih bisa walaupun belum seperti yang terlalu kita harapkan, tapi ada mudah-mudahan ada peningkatan untuk anggaran pendidikan.